Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya The Motor. Dan untuk di video kali ini kita bikin konten elektronik dulu ya. Ini saya ada yang nyuruh eksperimen. Ini ada Tiff Deck ya, kalau zaman dulu itu merek Polytron. Kalau di zamannya ini sangat sangat apa ya, sangat canggih lah. Sangat canggih dan di zamannya pula ini lumayan mahal harganya. Oke, untuk modifikasinya ini kan masih tipe kaset ya, ini saya dinonaktifkan berhubung mungkin udah agak zamannya lagi ya. Jadi nanti kita sistemnya pakai modul Bluetooth aja. Tapi saya ini belum pasang ya. Ini baru ngerakit dulu. Jadi si sistemnya kita membuat perangkat tambahan, yaitu crossover aktif ya. Crossover aktif untuk pembagi suara antara low, mid, high dan subwoofer ya. Ini 4-way ya, 4-way. Oke. Dan untuk kabel-kabelnya barusan saya baru beres seperti ini. Belakangnya kita putar dulu ya. Oke, seperti ini. Oke, dan untuk sekarang mungkin teman-teman pengen tahu dalemannya ya. Sebenarnya ini sangat acak-acakan sekali, dan mohon maaf untuk perakitannya saya tidak videokan ya, berhubung mungkin akan lama sekali durasinya. Ini saya akan hanya akan mencoba menjelaskan ini untuk pemula ya. Kayak berhubung saya juga masih belajar, mungkin kita langsung saja lihat ke dalam ya. Oke, kita langsung, ini sebaiknya nggak usah dicabut ya. Kita begini saja. Oke, seperti itu dalamannya. Oke, jadi komponen yang kita tambahin cuman 3 power mini ya, kelas D ini. Saya lupa tipenya, pakai 3 ya. Jadi ini untuk 6 speaker, satunya stereo, dan yang aslinya juga 2 channel stereo. Nah, untuk sistemnya kita untuk yang subwoofernya kita pakai power yang ini, yang bawaannya untuk subwoofernya ya. Dan di sini ada untuk subwoofer, untuk low, untuk mid dan untuk high. Oke, dan kita memotong jalur yang ada di sini nih. Nah, soket yang ini kita potong. Jadi yang input ke ini ya, yang input ke power kita potong. Kita jadikan ke di sini ada input, kita buat ke sini nih, ke sub. Dan ini input ya, nanti dari TV atau dari handphone atau dari apa. Ini untuk inputnya. Dan yang sebelahnya lagi ini untuk outnya. Jadi dari out itu masuk ke ini, ke input. Nah, untuk outnya ini ada sub, ini masuk ke sub, masuk ke power yang ini nih. Oke, dan untuk yang atasnya lagi ada low, mid, high. Oke, jadi keluarnya dari bawah itu dari sub, low, mid, high. Jadi totalnya ini untuk 8 speaker ya. Tapi mungkin untuk subwoofernya kita pakai satu channel aja. Jadi mungkin total semuanya pakai 7 speaker ya. Kita akan memakai untuk yang subwoofernya 12 in 1, dan untuk
low-nya kita pakai 8 inci, untuk mid-nya kita pakai 6 inci, untuk high-nya kita pakai yang ini nih. Pakai yang ini ada dua. Oke, sebenarnya ini pesanan ya, pesanan tetangga sih. Kita buat eksperimen, dan ini power supply tambahan ya. Ini outputnya 18 volt. Ini untuk mensuplai drum ke tiga power ini. Ini nih DC. Saya kasih 18 volt aja biar aman. Padahal ini katanya sih bisa nyampe 24 volt. Tapi saya cari aman aja pakai 18 volt. Mohon maaf, ini eksperimen saya. Ini saya belum tes ya, mungkin nanti pas pemasangan di rumahnya saja kita langsung tes seperti apa hasil suaranya. Oke, nah biar jelas saya tambahin ini buat bagian belakangnya, saya udah rapikan kembali. Nah ini ada pertama-tama ini keluar ya, out, ini yang warna biru nih, out masuk ke input crossover. Lanjut dari sini ada low ini sama ini ya, saya ini rubah sih, bukan bawahnya, yang ujung ini, yang ini low masuk ke yang ini yang sub dari sini, dua masuk ke sub, yang low yang ini sama ini ya, low masuk ke low, yang main ini sama ini, ini ya masuk ke meja. Terus ada high itu yang ini, yang ini sama ini masuk ke high. Nah nanti outputnya juga ini ada untuk 7 speaker ya. Coba dari yang paling bawah itu sub, low, mid, high. Jadi sub juga untuk 2 speaker sebenarnya ya, tapi akan dipakai 1 speaker saja. Nah, untuk mid-nya 2 speaker, untuk low-nya 2 speaker, untuk mid-nya 2 speaker, dan untuk high-nya 2 speaker. Jadi totalnya 7 ya. 7 speaker. Nanti akan menghasilkan suara yang bisa dipisah-pisah ya. Antara subwoofer, woofer atau low, mid range ya, vokal atau dan juga high atau treble. Oke. Mungkin penjelasannya segitu ya. Oke, guys, ini audio yang kemarin saya rakit. Ini udah saya pasang tapi belum finishing, boxnya juga masih asal-asalan, belum kita bungkus ya. Dan untuk penataan speakernya, bisa lihat untuk yang bagian mid kita pasang 2 di sana kiri kanan, dan untuk high-nya kita pasang di tengah, di sana 1 dan di sana 1. Oke, dan untuk low-nya ada di sana. Oke, di sana 1 dan di sana 1. Sepertinya suaranya untuk audio rumahan ya lumayan enak lah. Kita coba tes ya. Dan kemana, Dan? Ini volume baru sedikit banget, tapi ini test drive-nya nggak bisa kenceng ya. Udah malam, malu sama tetangga. Sedikit aja. Bisa teman-teman dengar suaranya? Ini memakai crossover 4-way ya, 4-way. Sinyal yang keluar kan.
rasa ini cukup enak di tengah-tengah ini. Bassnya masih banyak, tapi ini untuk bassnya powernya memakai bawaannya yang tipe Polytron ini, jadi memakai power tipe STK ya, STK berapa saya lupa lagi, cuman untuk kekuatan power subnya mungkin kurang, apa, tenaganya masih kurang, jadi keburu pecah kalau bassnya digedein. Oke, guys, mungkin sampai di sini dulu ya eksperimennya, seperti itu hasilnya, dan saya tinggal finishing, tinggal nambahin apa tweeter buat high-nya. Ini belum ditambahin tweeter ya, tapi segini juga udah lumayan lah. Oke, guys, sampai di sini dulu untuk video kali ini, dan terus dukung channel saya dengan cara like, comment, dan juga subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.